Malah ada yang membela. Dia kata, Anwar ini belum habis dengan dendam kesumatnya. Ini cerita lama. Saya nak tanya saudara. Kalau hari ini saya kumpul 10 bilion masuk poket saya dan saya gunakan untuk memperkayakan diri, keluarga dan harta seluruh dunia. Kemudian 7 tahun kemudian setelah saya bersara atau lebih awal, saya tidak boleh disentuh. Karena kalau disentuh, ini dendam. Sudahlah, dia pun dah tua. Inilah penyakit yang akan menjalar dan akan melemah longlaikan semangat bangsa. Kita harus beri mesej yang jelas. Kamu rompak harta negara, kamu curi wang rakyat, tak dapat tangkap hari ini, esok kami tangkap. Tak dapat esok, bulan depan. Tak dapat bulan depan, tahun depan. Tak dapat tahun depan, 10 tahun depan. Tangkap, pasti tangkap. Barulah boleh negara diselamatkan, saudara. Kita hari ini menanggung hutang 1.5 trilion ringgit. Kalau kita lihat kontrak sebut saja. Dana Wibawa, tiri. Spenko, tiri. Projek tempatan banjir, tiri. Minyak mentah. Minyak masak ni pun disakau juga. Diesel, bocor. Jadi, negara apa ini? Dan oleh itu, pimpinan tidak ada keberanian. Semua kontrak terus saja. Saya beritahu rekan-rekan saya menteri ramai di sini. Saya kata kerja menteri ini bukan meneruskan, menilai, mengkaji, menelusuri cara terperinci. Apakah proses itu telus? Apakah bersih? Apakah tidak boleh dijimatkan? Dari semua hal, beli mesin, beli kereta, beli ubat, apa sahaja, teliti supaya wang rakyat diselamatkan dan pulang kepada rakyat. Bukan untuk pulang memperkayakan kita. Tidak. Pulang kepada rakyat. Sebab itu saya kata, pelarasan gaji tidak dikaji 10 tahun. Ini masuk 12 tahun. Tapi pemimpin-pemimpin dari maha kaya belaka. Gaji penyawa awam yang setia dan sokong dan kerja bertukus lumus, ada sebagian kecil yang kurang. Ya betul. Itu kita akan teliti. Ya. Tapi majoritinya kerja dengan baik. Tapi tidak ada pelarasan gaji. Tidak ada yang kuasa mengkaji. Seperti mana lazim berlaku tiap 10 tahun. Saya warisi sistem. Hutang berlungguk. Defisit masa itu 56%. Alhamdulillah, dalam satu tahun kita turunkan defisit kepada 5%. Mana-mana negara yang menggagaskan perubahan dalam konteks kita madani itu juga menghadapi risiko, apatah lagi negara yang biasa dengan budaya rasuah ini dari atas sampai ke bawah. Dianggap ini satu budaya rasuah, sudah jadi sistemik dalam negara. Jadi jangan anggap ini mudah. Jangan anggap kerja Tan Sri Azam atau keluarga di SPRM itu suatu perkara yang mudah. Kerana musuhnya besar. Dan musuhnya bukan kerdil. Musuhnya itu gergasi. Orang-orang yang maha kaya, malah di antara yang paling kaya dalam negara. Mereka tidak akan berdiam. Mereka menguasai media. Mereka menguasai ahli-ahli parlimen tentunya. Malahkan pengaruh parti. Ada di antara mereka mengasaskan parti semata-mata untuk mengekang semangat perubahan ini.
Dan kerana mereka terdidik dan punya dasar dana yang besar, mereka punya kecanggihan, kepintaran dan kuasa dan pengaruh. Sebab itu waspada. Kita ada pilihan dalam negara madani untuk berundur atau melangkah terus, membujur lalu melintang patah. Saya pilih membujur lalu melintang patah. Kerana ini sahaja jaminan masa depan. So, lihat masalah tata kelola, integriti, anti rasuah. Ini bukan slogan. Ini bukan soal agenda politik. Ini agenda menyelamatkan bangsa. Negara ini sudah selesa, sudah mangli dengan budaya begini selama begini lama, puluhan tahun. Ada tokoh-tokoh besar penyakau yang dibiarkan mengambil harta puluhan tahun, tak pernah dan tak berani disinggung, disentuh. Kerana para penguasa di atas itu mendukung, melindungi mereka. Sudah, apa akibatnya? Negara akan miskin. Rakyat di bawah tak terbela. Gaji penjawat awam, upah penanam padi, getah, pekebun kecil getah, pekerja-pekerja tak mungkin dapat dibela kerana ketirisan terlalu besar. Kalau satu kontrak itu 1.6 bilion, terpaksa diangkat jadi 1.8 atau 9 bilion. 300 juta tambahan itu untuk beberapa tokoh atau kroni mereka. Dan dari mana wang itu? Dari dana dan tabung pemerintah. Kalau satu kontrak 300 juta, kita ada 1000 kontrak. Dari puluhan bilion hilang di tangan waktu tertentu. Saya lihat di parlimen dalam beberapa hari ini, saya lihat ada yang seolah-olah menggelupur, marah terus. Saya pun tak faham. Marah, benci, dan tidak ada satu suara kalau di kalangan pembangkang yang nak menyokong langkah pemanterasan rasuah. Bagi saya aneh. Saya semasa pembangkang, bila ada cadangan pemerintah pada ketika itu mengusulkan penubuhan SPRM, saya dukung. Kalau ada langkah yang berani, saya dukung. Malah saya kata, mengapa belum cukup berani? Dan kalau sudah lihat dalam media sosial, istilah penyakau itu paling ditakuti dan dimarah dan digeruni oleh setengah puak. Saya heran. Padahal amalan penyakau itu menyeluruh. Baru-baru ini ada tindakan SPRM terhadap salah satu tokoh besar yang dianggap di kalangan paling maha kaya. Belum ada suara dari pembangkang yang menyokong. Malah ada yang membela. Dia kata Anwar ini belum habis dengan dendam kesumatnya. Ini cerita lama. Saya nak tanya saudara. Kalau hari ini saya kumpul 10 bilion masuk poket saya dan saya gunakan untuk memperkayakan diri, keluarga dan harta seluruh dunia. Kemudian 7 tahun kemudian setelah saya bersara atau lebih awal, saya tidak boleh disentuh. Karena kalau disentuh, ini dendam. Sudahlah, dia pun dah tua. Inilah penyakit yang akan menjalar dan akan melemah langlaikan semangat bangsa. Kita harus beri mesej yang jelas. Kamu rompak harta negara, kamu curi wang rakyat, tak dapat tangkap hari ini, esok kami tangkap. Tak dapat esok, bulan depan. Tak dapat bulan depan, tahun depan. Tak dapat tahun depan, 10 tahun depan. Tangkap, pasti tangkap.
barulah boleh negara diselamatkan, saudara. Kita hari ini menanggung hutang 1.5 trilion ringgit. Kalau kita lihat kontrak sebut saja. Jana Wibawa, kiri. Spenko, kiri. Projek tempatan banjir, tiris. Minyak mentah. Minyak masak ni pun bisa kau juga. Diesel bocor. Jadi negara apa ini? Dan oleh itu pimpinan tidak ada keberanian. Semua kontrak terus saja. Saya beritahu rekan-rekan saya menteri ramai di sini. Saya kata kerja menteri ini bukan meneruskan, menilai, mengkaji, menelerusi cara terperinci. Apakah proses itu telus? Apakah bersih? Apakah tidak boleh dijimatkan? Dari semua hal, beli mesin, beli kereta, beli ubat, apa sahaja, teliti supaya wang rakyat diselamatkan dan pulang kepada rakyat. Bukan untuk pulang memperkayakan kita, tidak. Pulang kepada rakyat. Sebab itu saya kata pelarasan gaji tidak dikaji 10 tahun. Ini masuk 12 tahun. Tapi pemimpin-pemimpin dari maha kaya belaka. Gaji penyewa awam yang setia dan sokong bekerja bertukus lumus, ada sebagian kecil yang kurang. Ya betul. Itu kita akan teliti. Ya. Tapi majoritinya kerja dengan baik. Tapi tidak ada pelarasan gaji. Tidak ada yang kuasa mengkaji. Seperti mana lazim berlaku tiap 10 tahun. Saya warisi sistem. Hutang berlungguk. Defisit masa itu 56%. Alhamdulillah dalam 1 tahun kita turunkan defisit kepada 5%. Ya. Tetapi dalam kurangkan defisit, tangguhkan beberapa projek raksasa, saya masih bersama KSN, KPPA dan Jemaah Menteri memutuskan akan terus melaksanakan perasaan gaji tahun ini juga kepada penjawat awam. Ya. Tapi sudah harus kerjasama. Tolong selamatkan negara ini. Halang agensi-agensi, jabatan-jabatan dari meneruskan kebocoran. Lapor sesiapa yang melanggar. Baru boleh kita serahkan kepada SPRM untuk bertindak. Ini bukan kerja SPRM sahaja. Ini kerja kita. Dengar, lapor. Jangan fitnah. Jangan khianat. Jadi saya harap program seperti ini penting, dipanggil National Anti-Corruption Summit. It must render a strong message and meaning that this country and this Madari government will pursue this agenda without fear of favor. Yeah. Sudah setahun lebih kita perintah, banyak diserang. Tapi saya tanya di parlimen dan di luar parlimen. Beri satu bukti. Menteri, Perdana Menteri, sekarang dari tindakan mereka. Kalau ada yang rasuah, tanya Tan Sri Azam. Saya kata kalau ada, kita siasat dakwah dan ikut badan kehakiman hukum. Tapi tidak ada. Setahun, 3 bulan. Saya salut juga pada rakan-rakan, kita dapat berikan imej pimpinan yang bersih dari rasuah. Tetapi peringatan itu jelas. SPRM tidak mungkin mengecualikan siasatan ke atas pimpinan yang ada sekarang atau memantau setiap tender atau keputusan yang dibuat. Nah, kalau ada, saya katakan, jangan tanya saya. Persila
ambil tindakan dan orang-orang yang berkenaan wajib digugurkan. Baru boleh negara ini selamat. Jadi sekali lagi ucap terima kasih kepada SPRM dan SRD Corp, menteri dan rakan-rakan, melalui menteri lain pun ada. Saya percaya hal ini dapat digerakkan di kalangan kementerian lain dan di kalangan masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.